Jadi seterusnya hari ini di Studio Sat Pagi Malaysia kami nak bercakap berkenaan sukarelawan di dalam kelas. Ini merupakan penglibatan pihak IWAPA yang berkemahiran sebagai sukarelawan untuk membantu pihak sekolah. Jadi hari ini dua tetamu di studio kami bawakan. Selamat datang diucapkan kepada Zaryana Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Pendidikan Model Khas Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Apa khabar? Sihat ya? Dan juga seorang kita tamu di studio hari ini kami bawakan Hajah Nur Ani Sarbini, Naib Yang di-Pertua PIBG, SK Taman Kota Kulai 2, Kulai Johor. Apa khabar? Selamat datang. Johor ni jauh. Okey, baik. Kita nak minta untuk Puan Zaryana terlebih dahulu ya, kongsikan berkenaan program sukarelawan di dalam kelas ini. Okey, terima kasih Syu, Syarin. Okey, sebelum tu saya nak terangkan tentang inisiatif dulu. Bagaimana sukarelawan dalam kelas ini termasuk dalam tu. Di sini inisiatif hashtag 62PIBKS. PIBKS tu adalah singkatan daripada pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pendidikan. Maksudnya inisiatif ini termasuk dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang bermula pada 2013 hingga 2025. Dalam inisiatif itu kita kita mengharapkan ataupun kita mahu lebih ramai ibu bapa, komuniti dan sektor swasta membantu sekolah. Ya, bukan saja dalam bentuk dia pelbagai bentuk ya, ibu bapa, komuniti dan sektor swasta boleh bantu sekolah. Yang pertama sekali, ibu bapa, komuniti boleh berkongsi kepakaran. Berkongsi kemahiran yang ibu bapa ada bagaimana untuk bantu pihak sekolah. Hasrat kita melalui inisiatif ini, yang pertama kita nak jadikan ibu bapa tu sebagai rakan strategik kementerian. Okey, yang kedua, kita mahukan apa kelebihan yang ada pada ibu bapa, komuniti dan sektor swasta tu digunakan untuk memantapkan pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, untuk menjalinkan kerjasama pintar. Jadi hasil daripada need analysis yang kita minta sekolah isi, ada beberapa keperluan yang sekolah perlukan. Salah satunya adalah berkaitan dengan akademik. Jadi terhasillah sukarelawan dalam kelas ni pada tahun 2018 melalui surat berkeliling iktisas bilangan 1 2018 yang menekankan ataupun yang mengatakan bahawa ibu bapa boleh membantu guru dalam kelas tapi berdasarkan syarat-syarat ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Okey, baik, nanti kita bercakap tentang garis panduan ataupun syarat-syarat sebab mungkin ada ibu bapa yang melihat Selamat Pagi Malaysia ni pun berminat nak berkongsi. Okey, baik, kita pergi pada Puan Hajah Nur Aini, Nur Ani terlebih dahulu. Puan Hajah, mungkin Puan Hajah boleh ceritakan bagaimana penerimaan inisiatif yang diperkenalkan ini di kalangan ibu bapa. Adakah dia satu mendapat satu respon yang baik ataupun dia mungkin masih baru lagi? Jadi mungkin ada ibu bapa yang katakan saya belum mengetahui lagi, saya mungkin tak berminat dan sebagainya. Macam mana tu Puan Hajah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sekolah kami di Kota Kulai 2 memang responnya sangat baik. Di mana ibu bapa memang seronoklah untuk membantu kami di sekolah sebagai sukarelawan. Jadi terlebih dulu sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih jugalah pada guru besar sekolah, pada kami punya PPD, GPN, KPM yang memang membantu kami dalam mewujudkan sukarelawan dalam kelas ini. Sebab kalau tanpa kerjasama daripada sukarelawan ini, saya tak ada kat sini untuk berkongsi. Jadi memang di awalnya memang sukarelawan ini kami bentuk mula-mula KSIB. KSIB di bawah inisiatif PIBK tadi. Jadi bila dah mula-mula mereka membantu kami dalam keceriaan, naik taraf bilik darjah, keselamatan sekolah dalam kokurikulum dan dalam keselamatan dan sebagainya. Tapi bermula daripada 2017, kami memanggil sukarelawan ini untuk membantu dalam bilik darjah. Jadi memang banyaklah yang mereka bantu. Contohnya dalam kelas prasekolah, dalam pemulihan khas, dalam program tasmik, dalam program pendidikan khas dan juga dalam PDP. PDP melibatkan pembelajaran abad 21. Sebab bila pembelajaran abad 21 ni memang anak-anak murid ni kita buat dalam kumpulan. Jadi memang perlu kerjasama daripada ibu bapa untuk membantu guru. Sebab dengan adanya sukarelawan ni,
beban tugas guru dapat dikurangkan. Jadi memang membantu sangat, ya, terutama dalam penyediaan alat bantuan mengajar. Dalam ni PBD sekarang kita dah tukar sistem peperiksaan. Kalau dulu kita ada peperiksaan akhir tahun dan awal, setengah tahun yang dijadualkan. Jadi sekarang untuk tahap satu, peperiksaan ini telah dihapuskan, diganti dengan PBD ataupun pentafsiran bilik darjah. Di sini pun peranan sukarelawan sangat-sangat membantu. Membantu guru, maksudnya bila dalam projek dalam projek-projek kecil ataupun dalam kumpulan kecil, ibu bapa tu, sukarelawan tadi, dia boleh melihat, membantu guru melihat perkembangan murid. Jadi cikgu dah tetapkan apa objektifnya, apa yang nak dicapai dalam BBD. Jadi ibu bapa tadi sebagai sukarelawan tadi, dia boleh tik apa yang perkembangan yang berlaku pada anak-anak mereka. Jadi memang sangat membantulah sukarelawan dan generasi untuk sekolah kami lah. Okey, kita dapat lihat sebenarnya bagaimana ibu bapa juga boleh mainkan peranan untuk anak-anak mereka di bangku sekolah. Jadi seperti dikongsikan tadi, ada garis panduan yang dikeluarkan untuk memastikan agar ibu bapa ini benar-benar layak untuk berada dan menjadi ahli sukarelawan tersebut. Jadi kita nak minta untuk pengkongsikan kami berkenaan garis panduan tersebut. Mungkin ramai yang berminat ni sebenarnya. Berminat. Terima kasih, Syu. Syarin. Okey, melalui garis panduan yang telah kita bina pada tahun 2018 tu, ada beberapa syaratlah yang telah kita tetapkan. Kita bukannya boleh menerima sembarangan ibu bapa untuk membantu guru dalam kelas. Contohnya untuk mendapatkan tiket sebagai SDK, singkatan dia SDK, perlu ada proses pembelian oleh jawatankuasa PIBG. Okey, yang kedua, SDK itu faham apa objektif yang nak dicapai, yang dia boleh bantu cikgu sebenarnya. Lepas tu ada syarat-syarat yang mengatakan SDK berada dalam kelas bukan untuk overrule tugas guru. Dia masih lagi ada syarat-syarat yang membataskan, bukannya membatas. Dia sebenarnya SDK ini dilihat sebagai facilitator saja, membantu guru, bukannya dia ambil alih tugas guru sebenarnya. Sebab nanti mungkin kat luar nanti senanglah cikgu ya ada SDK. Sebenarnya untuk SDK ini, yang perlu ada dalam kelas adalah guru tersebut. Kalau guru tak ada, SDK tak boleh dilaksanakan. Tapi dengan persetujuan pengetua atau pun guru besar. Maksudnya untuk masuk ke teritori ataupun masuk dalam program SDK ni, pengetua guru besar perlu mendapat tahu, perlu kebenaran. Jadi bidang yang di mungkin yang akan ditekankan ni pelbagai bidang. Contohnya kalau kita nak tengok dalam mata pelajaran lah, kalau di peringkat prasekolah ya, penajar, kita perlukan banyak ramai pembantu untuk menyediakan bahan bantu mengajar. Dan konsep SDK ni bukan ada dalam kelas je. Dia boleh berlaku di mana asalkan ada proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Maksudnya mungkin ada di, kalau di pra, mungkin ada di tapak tanaman ke apa, untuk melihat jenis tanaman. Itulah sebab kita tak nak sempitkan konsep SDK ni hanya dalam kelas je. Sebab as long as pembelajaran berlaku, boleh dikaitkan dengan SDK. Okey, untuk memastikan keterusan pelaksanaan SDK ini sukarelawan dalam kelas, sebab kita kalau tak nak ibu bapa yang menjadi SDK tersebut bersama dengan anak-anak mereka di dalam satu kelas akan memberikan perhatian dan tumpuan lebih kepada anaknya saja. Kerana di satu kelas tidak ada 10 pelajar tapi ada lebih dari 20, 30, kan ada sampai 40 pelajar pun ada. Jadi Puan Hajar, kongsi kepada kami bagaimana untuk memastikan ketelusan tersebut agar ianya boleh dibahagikan secara sama rata untuk semua pelajar. Sebab biasanya SDK ni tak semestinya ada anak yang ada dalam kelas tersebut. Jadi memang tak ada masalah untuk itu, untuk sekolah kami lah tak ada masalah, sebab kami memang biasanya kita tak bagi yang ibu bapa yang anaknya ada di dalam situ, kita bagi dia jaga kelas tu. Sebab apa, nanti memang tendensi mereka akan pergi ke anak mereka. Boleh jadi bias. Kalau pelajar sekolah panggil SDK apa? Cikgu juga? Kita panggil sebab Umi. Panggil Umi. Kalau di SK Taman Kota Kulai, Umi. Ada mungkin ada gelaran-gelaran lah. Ikut-ikut. Ikut apa ni? Sekolah. Nama sekolah. Penyelamatan sekolah. Supaya dia lebih dekat dengan hati sanubari pelajar itu sendiri. Okey, baik. Bagaimana penerimaan pelajar itu sendiri? Jadi, memang, adakah mereka, ini ayah saya dekat sebelah sana, ibu saya sebelah sana, dia kata dia rasa takut ke apa, bagaimana itu? Mungkin boleh terangkan. Memang penerimaan
anak-anak ni dia memang seronok sangat. Aha. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni dia datang bukan tangan kosong. Oh. Dia bawa buah tangan dan sebagainya kan. Jadi memang mereka selalunya memang ternanti-nanti akan kehadiran SDK dalam kelas dan memang seronoklah masing-masing nak parent tu ada bersama mereka. Cumanya bila kita nak cakap berkenaan penglibatan ibu bapa dalam waktu persekolahan ini, pastinya ibu bapa ada kerja tetap mereka yang perlu mereka laksanakan daripada Isnin hingga Jumaat. Jadi bagaimana pelaksanaan SDK ini secara menyeluruh boleh diaplikasikan di peringkat sekolah? Dari masa, betul. So, masa mereka bagaimana? Okey, boleh saya jawab? Okey, untuk pelaksanaan di sekolah Taman Kutukulai 2, kami kebanyakan suruh rumah tangga. Jadi tak ada kekangan. Jadi bila-bila masa kami panggil, memang mereka akan siap sedia. Biasanya sebelum PDP tu, satu hari atau dua hari sebelum PDP, cikgu yang mohon untuk minta SDK ni bantu mereka, dan cikgu akan mereka akan bersama dengan cikgu untuk apa yang perlu SDK ni bantu. Jadi biasanya kalau mana yang apa tu nak masak ke apa, kita bagi dia sebelah pagi lah. Ataupun dia nak ambil anak dia tengah hari, dia ambil sebelah tengah hari. Jadi dia fleksibel. Kesesuaian. Ikut kesesuaian. Tapi sebenarnya bukannya untuk macam yang lain-lain ni, macam dah ada anak belum? Belum. Saya belum. Sebenarnya untuk semua ni, contoh kameramen, acara apa semua, boleh terlibat dalam sukarelawan. Sebab kat sekolah memang banyak ruang yang perlu dibantu. Contohnya macam kat sekolah kan kita ada badan pengawas, pengacara ni boleh bantu untuk anak-anak kita menjadi pengacara yang terbaik. Ajar dari segi komunikasi. Maksudnya tak termaktub untuk ibu bapa saja. Dia boleh untuk komuniti semua sekali boleh. Maksudnya yang penting mereka mohon. Mereka mohon dengan pihak sekolah dan dengan kelulusan daripada PIBG. Setiap sekolah memang sudah ada program ini ke? Kita harapkanlah. Sebab sebenarnya keperluan tu berbeza mengikut sekolah. Ada yang berasa tidak selesa bila ibu bapa berada dalam kelas. Tapi kita harapkanlah agar adanya SDK ini dia sedikit sebanyak membantu guru sebenarnya untuk mengawasi kelas contohnya. Jadi kita sarankan, pihak kementerian sarankan lebih ramai ibu bapa, masyarakat di luar sana membantu sekolah. Bukan saja tertakluk dalam kelas saja, banyak lagi tempat yang boleh dibantu. Contohnya berkongsi idea bagaimana untuk menjadikan pendidikan di sekolah itu dengan lebih baik. Jadi itulah yang kami harapkan melalui inisiatif PIBKS ni, kami mengalu-alukan sebarang bentuk sumbangan kepakaran, kemahiran dalam bentuk derma dan sebagainya masuk ke sekolah untuk bantu pihak sekolah demi kecemerlangan pendidikan. Okey, baik. Terima kasih. Sebagai satu perkongsian baik sebenarnya, Cu. Saya tak sabar. Saya tak cuba masa lagi. Saya sebenarnya sebagai bapa, saya tak sabar lagi kalau ada peluang begini, saya cuba untuk menyumbangkan sesuatu. Itu yang terbaik. Kalau jadi ibu bapa pun saya nak buat benda yang Okey, terima kasih pada kedua-duanya berkongsi berkenaan dengan program PIBKS iaitu sukarelawan di dalam kelas hari ini. Kalau ada terlepas, boleh ke YouTube untuk saksikan kembali pengisian program-program ini.